Herman Zumafo Epandi adalah pemain sepak bola berkebangsaan Kamerun yang kini bermain untuk Bayangkara FC. Balis sekali dan anomalis. Oh, masih ada sebuah peluang dan kita lihat pemirsa Bojan Balisis dan gol. Zumafo Epandi bukan nama baru di sepak bola Indonesia. Pemain yang lahir tanggal 21 Februari 1980 ini mengawali karir di Indonesia bermain bersama klub Pekanbaru selama kurang lebih 4 tahun. Sebelum akhirnya mencoba peruntungan di klub-klub besar. Seperti Arema Indonesia, Persib Bandung, dan sempat diminjamkan ke Sriwijaya FC. Lalu Mitra Kukar, Gresik United, dan Persela Lamongan sempat menjadi pelabuhan baginya sebelum kembali ke PSPS Pekanbaru yang berganti nama menjadi PSPS Riau di Liga 2 2017. Namun, hanya satu musim bersama PSPS. Zumafo memutuskan untuk bergabung dengan Bayangkara FC saat usianya sudah 37 tahun. Ya, Paulo Sergio kali ini memberikan terobosan kepada Denny Berbahaya. Jepret! Bersama tim asuhan Simon McMahon ini yang terkenal menyukai darah muda, Herman Zumafo menjadi pemain paling senior di skuad The Guardian. Bahkan ia sering dianggap remeh lawan, tapi ia juga sering menjadi penentu kemenangan bagi timnya. M. Hargianto sudah ditunggu oleh Pirul Walidan. Apa yang akan dilakukan kali ini oleh M. Hargianto? Berikan kepada Paulo Sergio! Dan... Jumafo!